tapi kalau tunggal di ruangan kecil. Pada hari Sabtu pukul 5 pagi kemarin, anggota dari Satreskrim Polres Trenggalek kan melakukan patroli di sekitar wilayah Sukosari. Kemudian ada informasi ada penebangan pohon. Setelah itu pukul 8 anggota kami mendapat kabar ada orang yang meninggal dunia sewaktu mengangkut pohon. Setelah itu kami melakukan penyelidikan dan didapati para tersangka itu melakukan penebangan pohon ilegal di kawasan hutan. Ada berapa tersangka dan yang ditangkap? Untuk yang sudah kami tetapkan tersangka sebanyak 3 orang. Saat ini prosesnya sampai di mana? Untuk tersangka sudah menjalani hukuman dan sudah naik ke tahap sidik. Dan barang bukti yang diamankan ada berapa banyak, Dan? Kalau dari barang bukti berupa sepeda motor 2 buah, kemudian sekitar 4 buah potong kayu gelondongan, sabit, itu. Dan pengakuannya sudah berapa lama, Ber? Kalau pengakuan dari para tersangka masih melakukan penebangan pohon sebanyak 1 kali. 1 kali.